saya mau ajak kalian jalan-jalan di City Walk. City Walk Slamet Riyadi. City Walk ini ada sepanjang 3 km dari ujung Purwosari ke ujung Simpang Gladak, Keraton Kasunanan. Jadi kita mulai dari sini aja ya, karena kalau dari sana jaraknya terlalu jauh. Ini ada di daerah Gendengan. Kalau di Solo, tiap titik pasti punya nama asal masing-masing. Yang di sini adalah kawasan Simpang Gendengan. Di sini ada Hopben. Buat yang suka Hopben. Nah, di depan itu adalah Solo Grand Mall. Mall tinggi pertama di kota Solo. Dia dibangun tahun 2004. Sampai sekarang masih bertahan. Yang di depan itu adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri dari Yayasan Universitas Muhammadiyah. Nah, di Solo ini banyak bis kota, yaitu bis Batik Solo Trans yang bisa kita manfaatkan untuk jalan-jalan kota. Dan dia masih gratis sampai hari ini dengan kerjasama atau dikelola bareng dengan Teman Bus. Nah, City Walk-nya, City Walk di Slamet Riyadi ini berada di sisi Jalan Slamet Riyadi, Jalan Protokol Kota Solo. Membelah kota dari zaman Belanda. Dan ini adalah rel kereta. Rel kereta ini masih aktif. Dia adalah rel dari stasiun Purwosari ke Wonogiri. Dia masih aktif loh. Cuma sehari 4 kali perjalanan. Belum termasuk kereta wisata Sepur Kluduk Jaladara. Nah, ini adalah Solo Grand Mall yang tadi saya sebutkan. Kita masuk ke sini. Cuma kita nggak masuk ya. Kita mau jalan-jalan aja. Solo Grand Mall. Sebelah sana ada Ricis Factory yang suka ayam-ayam pedas. Ini ada restoran Ralana.
Oh ya, jangan lupa dukung saya ya, subscribe, dengan subscribe, like, komen. Kalau dibagikan sih terserah ya, mau dibagikan silahkan, enggak ya sudah. Pasti insya Allah setiap minggunya saya akan unggah video-video jalan-jalan saya untuk kalian semua. Nah, depan itu adalah rumah makan Adem Ayem yang terkenal di Solo. Orang kalau nyari gudeg di Solo pasti nanyanya Adem Ayem. Itu adalah rumah makan gudeg Adem Ayem, terkenal sih. Untuk kalian yang bertanya ini kenapa City Walk ada parkiran mobil di sini, ini adalah kebijakan dari pemerintah kotanya sebelumnya, yaitu untuk membagi area City Walk untuk pejalan kaki tetap dan sebagian titik untuk parkir mobil. Sebenarnya banyak yang menentang waktu itu, tapi ya namanya juga kebijakan yang harus dijalankan, ya sudah, terpaksa jalan. Cuma untuk sepeda motor yang nekat ini ya, itu namanya manusia Indonesia, nggak tertib. Nah, ayo saya mau cerita sedikit dari sini. Ini adalah rumah dinas wali kota Surakarta yang biasa disebut Loji Gandrung namanya. Loji Gandrung ini adalah peninggalan lawas dari Belanda juga waktu masih berada di kota Solo atau Surakarta. Dan sesuai perkembangan zaman, seiring berjalannya waktu, rumah ini dijadikan rumah dinas wali kota Surakarta hingga saat ini. Sudah banyak mengalami perubahan, terutama di area depannya ya. Kalau bangunan utamanya masih tetap. Sebenarnya boleh masuk, cuman saya nggak masuk. Dari depan saja. Kantor wali kota ini sudah termasuk benda cagar budaya dan sudah dilindungi undang-undang. Dan patung di depan ini adalah patung Gatot Subroto, kalau kalian belum tahu. Cukup menarik sih. Sebenarnya di dalam sana lebih bagus lagi, area belakang dan area tempat apa gazebo-nya di tengah. Cuman saya nggak masuk. Oke, lanjut. Ini ada ornamen keterangan untuk peta pariwisata di kota Solo. Bisa dilihat di sini namanya adalah Loji Gandrung, ini sesuai dengan nama lokasinya. Ada di depan rumah dinas wali kota Surakarta. Oke, lanjut ya. Di Solo terdapat kantor OJK. Baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, tahun lalu. Di depannya ada Bank Mandiri. Asik kok jalan-jalan di sini, di kota Solo nih, terutama di City Walk-nya. Karena masih banyak pohon, banyak taman,
adem. Kan. Nah, di sini juga ada rumah kuno yang dulu adalah rumah tinggal seorang Belanda yang kemudian setelah Indonesia merdeka diserahkan ke tanah air dan sempat dijadikan kantor tentara atau kodim. Kantor kodim pertama kali di Surakarta ada di sini. Tapi semenjak ditukar guling, kantor kodimnya pindah ke Manahan. Dan ini sekarang menjadi, kalau nggak salah sudah jadi milik pribadi, tapi masih dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Kita nyebrang ya. Nah, di depan sana adalah Stadion Sriwedari. Stadion pertama diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON. PON pertama di Indonesia ada di Solo dengan menggunakan Stadion Sriwedari ini. Stadion Sriwedari ini sempat dinamain Stadion Ermaladi, yaitu tokoh olahraga di Indonesia yang diabadikan menjadi nama stadion sini. Tapi orang lebih menyebutnya Stadion Sriwedari. Kita lanjut ke Taman Sriwedari. Di sini adalah sebenarnya Taman Sriwedari, yaitu taman peninggalan zaman Keraton Kasunanan Surakarta, masih saya lupa PP berapa. Kemudian sempat direnovasi dan sebagainya oleh Pemkot Surakarta. Dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan karena di taman ini terjadi sengketa kepemilikan antara Pemkot Surakarta versus ahli waris dan sebagainya terhadap taman atau tanah Taman Sriwedari ini.
semoga sih siapapun yang menang tetap dijadikan taman umum yang bisa dimanfaatkan oleh warga Surakarta, warga Solo. Oh, di depannya seperti ini. Banyak dimanfaatkan untuk istirahat warga, cuman sayang setelah ditutup ya sudah kondisinya seperti ini. Yang bisa dimanfaatkan hanya di bagian depan, sementara bagian dalam tidak bisa diapa-apakan. Nah, ini ada aplikasi untuk ke Solo dari Dinas Pariwisata. Kalau mau download atau unduh, ada di Ayo ke Solo. Coba dicari di Play Store. Kita sedang berada di halte Surodari 2. Ini jamnya. Oh ya, di sini ada juga bis donor darah ya. Dia standby dari pagi jam 9 sampai jam 12. Jadi warga Solo untuk yang mau donor bisa ke sini, bisa di bis itu. Yuk, kita jalan lagi. Ini ada taman portable. Sana ada Museum Radya Pustaka. Nanti suatu saat saya ajak jalannya ke sana. Penunjuknya nih, Museum Radya Pustaka. Entah kenapa saya suka lihat taman ini ya. Walaupun portable tidak langsung menyentuh ke tanah, tapi ini seger banget dilihat. Tuh kan, asik kan?
bisa sudahi dulu guys sampai di sini ya jalan-jalannya kali ini. Nanti kita lanjut suatu saat. Oke, makasih ya. Jangan lupa di like.